Gerhana matahari sebagian menghiasi langit Borobudur. Untuk menikmati peristiwa langka ini, wisatawan dari berbagai daerah sengaja datang ke Candi di Magelang, Jawa Tengah ini. Karena Borobudur kan salah satu ikon dari negara kita ya, jadi makanya saya pilih Borobudur untuk menyaksikan gerhana matahari sebagian untuk wilayah Jawa ya. Di Rabu, kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur meningkat 90% dibanding hari biasa. Iya, memang sudah beberapa jauh hari memesan untuk kaitan mereka ingin menikmati sunrise pas bertepatan dengan gerhana matahari. Mereka wisatawan dari mana aja, Bu? Untuk yang kali ini dari Jepang, mayoritas Jepang, ada juga yang dari Singapura, Australia, dan Irlandia. Seniman pun memilih menyaksikan gerhana matahari di Candi Borobudur. Bersama dengan hadirnya gerhana, seniman menuangkan imajinasi mereka di atas kanvas. Karya yang hebat, karya yang menjadi sesuatu yang penting ketika terjadi fenomena alam yang luar biasa. Dan ini kita juga merefleksikan diri kita bahwa kita lebih ke introspeksi. Di pagi gerhana ini, berbagai karya mereka ciptakan, termasuk meditasi pagi hari di alam Borobudur saat gerhana dan gerhana bersinar di Borobudur. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.